Pada suatu hari, Berry dan Raihan sedang ngobrol. Bro, gimana nih? Besok malam gue ditugasin jaga bank. Tapi gue sendirian. Gimana nih? Terus mau gue temenin gitu? Iya deh, temenin. Mana sekarang cuaca sering hujan berkabut lagi. Oke lah, gak apa-apa lah. Kali ini aja lah. Gak ikhlas kawan ini. Tengah malam pun tiba. Berry, ayo kita berangkat. Pakai seragam deh bro. Satpam lu bisa kawan ya. Asik, keren kali mas Satpam. Masuk mobil. Oke, what's up mas bro dan mbak bro. Kembali lagi dalam channel Tukang Game. Tukang Game. Aduh, kejapnya jatuh. Dan kali ini gue mau mainin dia misteri lagi bro. Kayak mana ceritanya bro, kita ikuti ala bro orang nih bro. Tadi orang nih mau jaga ke bank ya. Mana sih kawan tadi? Sini, ayo kita ke bank kawan. Si kawan ini dapat sip malam pula ya kan. Pas hujan pula lagi lah, takut dia bro. Jadi minta temanin kawannya ya. Siapa tadi? Si Berry namanya, siapa tadi namanya kan? Pergi ke bank bro. Nah, langsung aja kita pergi ke bank tadi bro. Ini peta nggak muncul bro, biasanya kan di sudut kiri bawahnya ada ya peta. Cak, padahal udah gue aktifin sih, nggak gue hidden. Nah, kan ada mapnya kan? Kok nggak, tapi nggak muncul. Di mana sih? Jauh pula tuh bro. Ding ya, terusan aja lah kita kan. Kalau ini, ulah, puter bang tadi ya, mantap kali ya. Tapi gini pak ya bro, kok nggak ada acuan peta yang gini ya? Nggak lah kita seperti, kan kelewatan kan, hampir kan? Teleportasi lah kita bro, biar nggak kesasar lagi kan. Biasanya ada kok nggak muncul gitu ya petanya ya, radar itu. Nah, langsung ada kita ke, udah sampai kan ke bank mana ini bro? Bank toib bro, lu mau denger cerita serem nggak? Jir, greget juga lu, cerita aja. Nggak ada mana bro, cerita hantu orang nih. Lu lihat gedung seberang itu? Ya, gue lihat. Gedung apa itu? Kata orang-orang, ini tuh gedung warnet angker bekas penjajahan. Wah, gedung warnet. Besar kali warnetnya. Wan Zing, serius lu? Warnet segede ini. Masa warnet besar kali, bro? Iya, serius. Ada yang pernah nemu mayat jalan di situ. Buset, mayat jalan. Mayat jalan. Sebentar deh, itu kayaknya maling. Mana? Aduh, maling. Astaga, endesmu maling, perampok kali. Masa Satpam nggak tahu? Apa beda maling sama perampok? Iya sama aja. Maling sama perampok, apa bedanya? Pokoknya lu tunggu sini dan jangan kemana-mana. Gue mau kejar dia. Oh, Satpam tadi bro ya, mau ngejar si maling tadi bro. Siapa tuh? Siapa tuh mana? Loh, kok tiba-tiba mobil gua? Gue harus ambil lagi tuh, ya ada kereta api kecil bro. Tapi gue ngerinjir, bombat dah, Lucky Peerless. Lucky Peerless, asik. Samperin kesana, asik bro, Lucky Peerless bro. Macam iklan tipi-tipi tuh bro ya kan. Macam iklan minuman apa lah itu ya kan, Lucky Peerless katanya. Asik, mantep jiwa. Ini apa nih tadi ya? Ada jalur kereta api kecil tuh bro ya. Kereta api kecil. Ntar deh. Kok mobil gue jadi dua begini? Bingung gue. Aduh, kok rasanya gue terpancing untuk masuk ke dalam. Masuk ke dalam warnet itu ya? Gue gak mau masuk ke dalam. Tapi rasanya ada hawa. Ada yang hawa narik gitu bro. Berry, masuklah. Masuklah. Gue gak tahan lagi. Iya bro, biasanya gitu bro. Sering bro, ya kan bro. Ada kayak macam manggil-manggil gitu bro. Paling kita nggak mau ke sesuatu tempat bro kan. Tapi macam ada yang manggil gitu bro. Ini sekawan yang mengalami hal tersebut bro. Dari ya. Ini sebetulnya nggak mau bro. Tapi ini dia tiba-tiba ya mau bro. Maksudnya. Kita ikuti ada cerita yang gimana nih. Jalan ke sana. Ini dalam warnetnya ya. Warnet apa gitu. Mewah kali warnet. Dan pertanyaan gue apa? Tadi kan zaman penjajahan Belanda katanya. Masa zaman penjajahan Belanda udah ada warnet? Canggih kali dulu berarti ya. Sini terus, oke. Mana nih?
Wanjay, ada pocong ngeri nih. Pocong itu juga. Pocong jaga warnet, bro. Pocong menjaga warnet. Udah hilang, ayo lanjut. Oh, udah hilang. Ada pocong penjaga warnet tadi ya. Mana komputer-komputernya? Ini penjara atau warnet nih? Ah, kerjaan lah. Terus, bro. Mana terus? Oh, pintu ini. Oh, sana tanda merah tuh ya. Pocong penjaga warnet, gak kerjaan. Ah, untung udah aman. Kabur apa yang aman, astaga. Malah jump scare leblak tadi, gak kerjaan lah. Halo Barry, lo di mana? Dibilangin jangan kemana-mana. Oh, kawannya tadi telepon, bro. Tolongin gue dong, di dalam warnet seberang. Ah, resek sih lu. Ya udah, tungguin di sana, I'm coming. Oh, marah kawan tadi, bro. Cingkal gue Emre kan. Jul jangan kemana-mana. Ampun, mak. Eh, siapa pula itu? Raihan pun datang. Incoming. Asik, incoming. Ayo cepetan kita keluar, biarin aja dia mah. Oh, cuekin aja, bro. Hantu, bro. Hantu apa itu, bro? Lah, hantunya pun diam aja lah. Kita nggak apa-apa lah. Hantunya kabur aja gitu. Kita keluar dari sini. Kita yang keluarin aneh ini, bro. Kita keluarin apa ya? Mereka yang punya jatuh lah. Tuh kan, makanya jangan batu jadi orang, jangan batu. Ih, nggak tahu lah. Tiba-tiba gue kena hawa misterius gitu ya, bro. Dia nggak salah juga, bro. Gak usah ngayal kau. Udah, ayo kita balik. Kena marah dah. Nanti gue laporin ke manajer gue. Oh ya ya ya. Ngelaporin tentang scene ya. Warnet tadi. Oke, yuk balik. Sorry ya tadi. Terus Barry. Ya pun gak salah pula ya kan. Hawa-hawa tersendiri pula yang tadi manggil. Dan sejak saat itu pun bank ini dijaga oleh ramai orang. Oh. Jadi banyak jaga, bro. Maaf jika misinya gak danta. Bye ya. Bye ya. Bye-bye juga lah, bro. Oke lah, bro. Itu lah, bro. Jadi jangan lupa di like, subscribe, komen, serta share teman-teman semua video misteri kali ini. Bye-bye.